Cek cek tes 1 2 3, cek cek tes BIJKLMN, cek tes tes 1 2 3, cek sound cek sound cek sound. Cek cek tes sound. Halo halo, 1 2 3, cek. Thank you.
Oke, cek cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada para penonton setia. Selamat datang di live stream class meeting home edition hari ketiga. Pada kesempatan siang hari ini kita
Yoi, balik lagi sama gue Yavi dari MHT 11 aka Caster Santuy. Kali ini gue gak sendirian karena gue ditemenin sama Caster paling keren se-MH Tamrin, Jonathan Saragi. Gue tau lu pada pasti kangen kan sama gue. Lu kangen denger suara gue, lu kangen denger celotehan-celotehan gue. Dan hari ini gue bakal nemenin kalian semua buat menikmati game CSGO yang diadakan antara tim A dari MHT 11 melawan tim B dari MHT 10. Oke, untuk line up pemainnya tim A MHT 11 ada Rakjel aka Jordi Howell, ada Raffi WD aka Sanik, ada Dika aka MP8216, ada Raka Sedina aka Raka MRS, dan ada Anya yaitu Namu Lesio. Terus buat tim B dari kelas 11 ada Said yaitu April underscore Full, Gilang Rakova, Farel Kulmiau, Suryo Fukamir Yuto, dan Rehan Badut Yellow. Oke, sembari kita menunggu karena sedang dilakukan pick map atau draft pick untuk map. Untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh banget dipencet tombol like-nya di bawah. Dan juga di follow akun Instagram OSIS MH Tamrin, ada di deskripsi. Dan jangan lupa buat subscribe terus OSIS Manu MH Tamrin, karena bakal banyak video-video keren yang bakal kita post secara rutin ke depannya. Yoi, betul banget. Dan juga jangan lupa untuk di follow akun K3OR dari OSIS Perda Karsa Gerada Zaskara, karena di situ ada video TikTok yang lucu-lucu dan juga foto make up yang pastinya keren-keren banget dan enak-enak banget untuk dilihat. Ih, betul banget bro, sabi banget ini yang baru join. Langsung aja merapat. Dan jangan lupa juga follow Instagram caster-caster tersantu, yaitu ada @JonathanSaragi dan juga gue @YaviRizky. Boleh banget dicek Instagramnya. Dan ada juga Ernest.Benek di terus, jangan lupa di follow. Oke, buat temen-temen yang lagi nontonin, boleh banget di komen di live chatnya siapa dukungan kalian nih. Kira-kira game pertama ini yang menang MHT 10 atau MHT 11. Boleh banget pakai hashtag MHT 11 menang. Sembari menunggu, jadi gue pengen dong dengar cerita-cerita kalian gitu. Hal-hal yang kalian lakuin di selama kuarantin tuh apa sih? Kayak ada gak sih yang seru banget gitu kan? Atau gak kalian mau curhat, bahkan kalian kangen sama MHT gitu kan? Pengen ke sekolah lagi. Kira-kira ada gak sih guys? Kalau lu gimana Vi, menurut lu Vi? Lu kok sepanjang kuarantin tuh lu ngapainnya di rumah? Yoi, bener banget. Gue sih kalau buat gue pribadi, di rumah gue juga gabut banget Jo. Cuma ya, kita ngelakuin hal-hal yang bermanfaat aja lah, positif itu di rumah ya. Jangan malas-malasan mulu lah. Lu sepanjang di rumah ini gak masih grinding gak? Grinding. Lu kan biasanya itu grinding mulu kan. Aduh, stay ampun healthy, dah gitu kan? Jonathan, ampun dah ampun. Pedahan aja gua mah bang. Buset dah bang, sampai bundaran HI ya. Yoi, mantap. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Ya, kita tunggu sepertinya sebentar lagi pertandingan pertama dari match CSGO Class Meeting Home Edition dari Semano MH Tamrin akan segera dimulai. Tampaknya sudah memasuki loading screen. Harap bersabar kepada para penonton. Thank you.
kepada para penonton, harap bersabar karena sepertinya ada kendala dalam mengkonekkan face it, Bung. Pada para penonton harap bersabar karena pertandingan akan segera dimulai. Kalau menurut lu kira-kira siapa nih, John, yang bakal menang nih untuk match pertama kali ini, MT10 atau MT11? Kalau gua aja nih, walaupun gua caster harus netral, tapi dalam lubuk dalam gua dukung angkatan gua. Lagi ada siapa yang main? Ada Rakjel, ada WD kan, ada WD. Anya. Lagi Raka. Ada tuh kan, ada Raka gitu kan. Kalau ada Raka mah udah bisa lah, bisa. Nah, terus ada Dika juga. Bisa. Tapi ini kedua tim tuh kayaknya sama-sama memiliki pemainnya kuat gitu loh. Sama-sama jago. Jadi mungkin game ini bakal lebih sengit dan asik buat ditonton. Yo, iya betul banget lah. Dan juga selamat kepada 11-2 sebagai pemenang Mobile Legend ya. Mobile Legend yang udah juara. Kita live stream tadi pagi jam 9. Dan yang selamat juga buat juara duanya itu 10-3 dan juara tiganya itu tadi kelas 11. Oke, untuk besok hari masih ada 2 match terakhir dari PUBG Mobile dan juga CSGO yang akan di live stream pastinya di OSIS, di YouTube OSIS Manu Emma Tamrin. Makanya untuk teman-teman yang belum subscribe bisa banget dipencet tombol subscribe-nya di bawah. Buat para penonton setia yang masih menunggu, boleh banget dong pakai hashtag MH Tamrin 11 menang. Dukung pilihan kalian. Kira-kira kalian lebih milih MHT 10 atau MHT 11 nih? Kita adu baik-baikan, ayo. Boleh banget ditulis di bawah di live chat ya. Kira-kira aduh, oke. Okay. Guys, mana nih ya, pendukung guys. MHT 10 nih? Gak ada ya guys. Mana ada caster proker bawa nama kabinet tapi mendukung angkatannya sendiri itu nomor 1. Nomor 2 dia komen pakai YouTube-nya dia. Kan ini ngasal loh. BTW saya kayak caster third party ya. Saya tiba-tiba tadi panas kuping saya. Jadi Vi, ini tipe Vi. Komen Vi. Oh enggak usah. Gua komen sendiri okay. Untuk MHT 10 menang. Oke, okay, siap bang. Oke. Okay. Oke, sembari menunggu boleh banget dong ditulis di live chat-nya nih. Bisa langsung di komen menurut kalian siapa yang bakal menang ke pada pertandingan kali ini. Iya, mohon maaf saya salah pakai akun abang saya. Tapi intinya itu ya, MHT 10 juga bisa menang. Harus fight. Oke, kepada para penonton setia harap bersabar karena map sedang di draft pick atau sedang di ban.
Thank you.
mohon maaf banget sebelumnya karena ada kesalahan dalam penyetingan Bung tampaknya, karena sepertinya dari para peserta ada trouble dalam mendownload anti-cheat untuk face it-nya. Kepada para penonton setia harap bersabar, karena memang salah satu kesulitan CSGO ini menggunakan beberapa pesertanya memang.
Oke, Bang. Ini nggak masuk stream kan berarti suaranya?